guys, welcome to my channel Rin Babu. Okay guys, jadi hari ini kita ada pertemuan yang sangat penting untuk kehidupan James di future James. Okay, jadi kita bakal beli baju baru untuk si James dan si Justin. Jadi ini bajunya imut banget. Jadi sebelum saya siap building toko baju Bilhang, kita beli baju dulu di sini ya guys ya. Okay, jadi di sini bajunya imut-imut. Kita bakal suruh mereka mencoba dulu guys. Try on outfit. Okay, nice. Come on, let's go. Okay. Oke, kita bakal beli baju baru nih untuk si James. Nah, keren banget guys. Oh, ternyata cuma puter gitu guys. Ternyata nggak bisa lihat dengan lebih jelas kah? Oke, langsung aja kita suruh dia beli aja guys. Oke, kita suruh beli aja guys karena cuma puter gitu doang. Nggak usah try on fit. Padahal tujuan kita cuma mau beli kok. Kita mau beli kok. Oke, jadi bakal kita suruh dia beli aja. Dengan harga 218. Oke, no problem. Dan ini untuk si Justin. Oke. Justin, suka nggak sama baju barumu? Ini baju barumu loh, dek. Try on outfit. Apakah sama juga? Ternyata sama juga gitu guys. Cuma puter gitu doang. Kurang jelas kan? Ya, beli aja guys. Oke, sini. Aduh, aku pengen lihat gimana baju barunya. Sini, Justin. Oh my god, imut banget. Ya, imut banget, guys. Cocok banget sama si Justin. Ih, ini orangnya kok kenapa bawa payung ke dalam toko baju gitu, guys? Ada satu lagi guys, pakai sarung jalannya kok kayak gini. Aduh, lucu banget guys. Game ini lucu banget guys, seru banget. Oke, okay, kita pulang yuk. Loh, kenapa semua ngeliatin sih James? Ada apa dengan James? Loh, kenapa mereka pada liatin dia? Lah. Ada apa ini? What? Kita pulang yuk. Loh, kenapa tiba-tiba ini si Justin mau nangis? Loh, kenapa James pusing-pusing gitu? Kenapa guys? Kasih tahu dong. Aku kurang ngerti nih gamenya. Oke, dia mau nangis guys. Kita suruh dia nangis karena itu kemauannya. Oke, okay. Ya udah nangis guys. Kenapa kamu nangis sayang? Kenapa? Kurang suka sama baju barumu? Kenapa ya guys? Aku kurang ngerti guys karena aku baru main ya guys ya. Lah, kenapa tiba-tiba gitu? I don't know. Oke, okay, kita pulang aja. Yuk, dek. Dedek Justin, yuk. Pulang yuk, hati-hati ada mobil. Lewat, lihat dulu ada mobil nggak. Oke, okay. Wow guys. Buildingnya keren-keren guys di sini. Wow, ada mobil guys, ada kapal guys, kapal. Oke guys, jadi dia udah pulang di rumah dan di sini kita bakal membuka HP-nya. Dan di sini kita bakal mencari sosial dan di sini ada yang namanya Sim the Application Dating ya, khusus untuk dating guys. Jadi tujuan hari ini kenapa beli baju baru karena kita mau suruh si James dating, kita mau cariin mami baru buat si Justin. Oh my god. Yes, I'm so happy. Oke, baju kenapa ya? Kenapa dia begitu guys? Dan mengapa reaksinya Leo pun kayak gitu guys? Kenapa? Why? Tell me. Please comment below, let me know kenapa ya. Kasih tahu dong kenapa gitu. Oke, jadi di sini kita harus sign in dulu ke Hot Cup Calling Service. Oke, kita tunggu hasilnya. Gimana? Oke, kita udah sign up ke Hook Up Call Service.
Surface, oke. Okay. Kita calling lagi. Kita di sini kita bakal pilih langsung spesifik aja guys, karena aku nggak mau buang waktu. Jadi spesifik ini bisa memilih siapa yang kita mau gitu guys. What? Kenapa ada bapak-bapak? Oh my god. Ini dating aplikasinya kenapa ada bapak-bapak gitu guys? Why? Kenapa ada? Ada Andi, ada Duck, yang Duck Evans. Oh my god. Tapi kenapa ada bapak-bapak gitu guys? Ada lagi yang aneh-aneh pakai masker gitu. What? By the way, aku udah ketemu guys yang aku mau. Yang ini guys, MC Kenna Flores. Wow, nice. Oke, kita bakal dating terus sama MC Kenna Flores. Dan di sini kita bakal mencari tempat untuk berduaan yang bisa ngobrol berduaan gitu guys. Jadi kita bakal pilih-pilih dulu guys di mana tempatnya. Oke, kita pilih di sini aja guys. Jadi kita ke bar aja guys. Oke, kita di sini aja di bar ini aja. Oke, kita udah sampai guys. Oke, perkenalkan diri dulu dong. Friend introduction sama si Kenna James. Halo Kenna. Nah, halo. Oke, mantap. Mereka udah mulai berkenalan guys, tapi si James masih marah sama lu guys. Oke, kita masuk bar aja guys. Oh, enggak mungkin berdiri ngobrol-ngobrol di situ kan? Kita cari tempat duduk. Yuk, duduk, duduk. James? Hello, hey, hello, James. Loh, James? Kenapa harus jauh gitu duduknya? Ampun. What? Kenapa? Ternyata si James memang pemalu, guys. Dia pemalu, guys. Jauhnya jauh banget duduknya. Kok sampai sejauh gitu, guys? Oke, akhirnya mereka udah mulai berkenalan, makan bersama, dan semuanya berjalan dengan sangat mulus. Yes, nice. Dan kita sudah mulai berdekatan sama si... Excuse me, miss. Excuse me. Mbak. 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 Permisi, kami lagi berpendekatan ya, Mbak ya. Sorry ya. Sorry ya, jangan ganggu ya. Oke, please. Thank you, bye bye. Dia marah guys, lihat jalan-jalannya sampai kayak gitu guys. Wah, pusing guys. Kenapa? Kenapa jadi gitu rame? Wah, ini datingnya bakal, aduh, gimana dong datingnya? Teksnya udah mau habis guys. Oh my god, unsuccessful. Balik rumah lah James. Oke, jangan putus asa James, kita udah mengenal Kenna, kita bisa ajak Kenna berdoaan lagi di tempat lain. Oke, jangan putus asa ya. Jadi kali ini kita mau kemana guys? Kita mau ke tempat yang cuma bisa berdoaan. Jadi mungkin kita bisa pergi ke taman guys, karena taman biasanya lebih sepi kan daripada park. Oke, let's go. Ya ampun guys, kenapa nasib si James begitu? Hujan guys, ya ampun. Apa boleh buat, kita terpaksa harus dating di dalam toilet guys. Ini sudah nggak ada pilihannya gitu guys, terpaksa harus di dalam toilet gitu guys. Ya terpaksa deh. Romantis juga ternyata. What? What? Kenapa ada petir? Ayo Kenna masuk sini. Kenna. Kenna. Oh, no. Aduh Kenna, kamu kemana sih? Halo Kenna, balik dong Kenna. Kenapa kamu pergi? Waduh, si James sedih guys. Ah, dua kali gagal datingnya. Sedih banget, lihat mukanya sedih. Oke, James, udah siapin diri untuk bertemu lagi bersama Kenna. Kali ini nggak akan bakal gagal, karena kali ini dia sudah tahu harus kemana. Dan kita sekarang coba menghubungi si Kenna. Oke, let's go. Jadi, pertama-tama kita harus send text dulu, gong, dong. Aduh,
send happy text dulu, send text dulu, chat dulu biar lebih tahu kena kena di mana, karena kan mungkin kena lagi kerja gitu guys. Jadi kita coba-coba deh di mana kenanya gitu guys. Tapi kayaknya aku mau invite masuk ke sini kayaknya nggak bisa karena aku bikin pingin masakin kasih kena, karena kemarin kan dia masak, sekarang giliran James gitu guys. Tatonya nggak bisa guys di invite invite masuk. Why? Nggak bisa kan guys? Nggak ada invite masuk ke current lot. Ya terpaksa kita harus travel kali ya. Kita travel, kita invite dia ke tempat lain gitu guys ya. Apa bisa? Kita coba deh. Mana tahu bisa gitu. Karena nggak bisa invite masuk, akhirnya kita invite keluar aja guys. Gitu kan? Yes, ini tempat yang cocok banget buat berduaan guys. Lihat pantainya cantik sekali guys. Wow, keren banget tempatnya. Dan cocok banget untuk mereka. Ini guys, untuk mereka mesra-mesraan, berpendekatan, PDKT guys. Oke, semuanya jalannya jalan mulus guys, dan di sini nggak ada yang ganggu juga. Dan semoga berhasil ya. Di sini kita tukar dulu nomor HP. Emang tukar nomor HP? Bukannya udah exchange number lagi? Bingung guys, aku kurang ngerti cara mainnya. Kita kasih kado aja gimana guys? Kasih kado. Kita kasih apa? Kita kasih bunga rose. Yes, tanda cinta kan bunga rose. Gimana dia suka sama bunga kita? Gimana hasilnya? Yes, thumbs up. Ya, yeah, mantap, dia suka guys. Nice. Nah, lihat si James sudah mulai flirty guys. Oh guys, ini udah tandanya udah makin mulus pendekatan mereka berdua. Yes, mantap. Nice. Romantis lagi kita sama si ini. Lihat gaya-gayanya. Aduh, lihat tuh gaya-gaya mereka. Wah, mantap-mantap. Impress. Wah, ini si Kena agak malu-malu. Wah, berpelukan guys. Excuse me, mister. Kenapa kamu di sini? Ada apa? Ini ganggu guys. Waduh, ternyata masih ada yang ganggu-ganggu di sini. Kita pindah tempat aja guys, nggak mau di sini lagi, kita pindah tempat aja. Oke, jadi kemana guys yang bisa berdoa? Kalau ke tempat restoran itu pasti rame, bar itu pasti rame. Jadi ya terpaksa kita ke tempat park kemarin aja, karena aku nggak bisa invite masuk rumah juga. Oke, kita ke park aja, kita ke tempat kemarin. Moga-moga nggak ada petir dan hujan lagi lah guys. Oke, karena mereka udah makin berdekatan, James bakal mengkasih dia kado guys. Nah, Kena senang guys, dia suka. Tapi kenapa James kamu embrace? Kenapa kamu malu? Kamu udah makin mantap loh. Lihat Kena kasih thumbs up, kasih ke kamu. Nah, tapi jangan dong kalian masa datingnya di dalam WC. Memang gak ada hujan, tapi jangan dong. Gimana kita suruh ini aja guys, kita suruh after cut gauge. Oke, nice. Kita lihat mau nggak Kena. Oke, mau dia guys. Nah, nggak ada bintang, lihat awan pun oke lah. Yang penting berduaan mesra-mesra gitu guys ya. Nah, mau dia guys. Nah, itu mantap. Nah, kita udah mulai mengenal si Kena guys. Kena adalah yang adult, dia adalah pizza delivery spesialis lagi guys. Wow. Dan dia adalah love outdoor. Sama cocok juga sama si James dong. Dan dia ambisi. Oke, mantap sekali. Dan sekarang mereka cuma sebatas friend. Nah, Kena ternyata memang baik guys. Dia memasak guys, dia memasak buat si James. Oh my god, ini bakal jadi istri yang sangat baik guys. Wow, kita bakal bawa Kena jadi Mami Justin. Yes. Lihat muka si James guys, lihat. Dia senang banget, dia relax banget. Dan Kena juga udah pleasant conversation. Mantap. Yes.
Oke, jadi semuanya berjalan dengan mulus semau kita, walaupun sebatas just friend, tapi kita sudah mengenal banget sama si Kena. Jadi makanannya kita packing, kita taruh di bencaur, guys. Oke, karena aku rasa ini penting banget, kita bakal kasih ke Kena saat perpisahan. Oke, Kena, ini untukmu, semoga kamu menyukainya. Wow, ini masakanku. Masakan dia sendiri, guys, tapi dia kayaknya senang. Kayaknya dia udah ngantuk, guys. Padahal aku pingin packing dulu makanan-makanan di sini. Oke, karena dia mengantuk, gimana kita say goodbye sama si Kena dulu? Kita berpelukan dulu dong. Wow, gracias, James. Mempunyai dating yang memoris indah gitu, guys. Oke, kita coba berpelukan. Bisa nggak sih berpelukan? Ini agak nge-lag, guys. I'm so sorry. Oke, guys, ada haknya. Mantap. Come on, dia udah ngantuk loh. Ini agak nge-lag, guys. Yes, yes, dia mau mereka berpelukan, guys. Nah, James pun senang, guys. Oke, jadi kita sudah mulai mau berpisah sama si Kena, guys. Tapi kayaknya ini makanannya mau di packing balik semua, guys. Mau dibawa pulang karena ini masakan spesial dari Kena, guys. Oke, thank you so much, Kena. Love you and see you. Oh, mantap liat gayanya, guys. Oh my god. Kamu senang banget kan, James? Aku tahu kamu pasti senang banget. Happy, guys. Oke, jadi kita packing semua makanan ini, kita bawa pulang untuk si Justin, mami barunya yang memasaknya lo, guys. Semua barang kecuali piringnya jangan ya, nanti susah cuci. Oke, jadi kita taruh di inventory semua. Oke, mantap sekali, guys. Jadi wah, terima kasih, akhirnya James ketemu sama cewek yang dia suka, dan semoga mereka berjalan ke apa, pelaminan ya, guys. Thank you so much for watching, guys. Semoga kalian suka dengan video ini, dan semoga next bakal aku lebih cepat bikin building barunya seperti Andie the Red Bar. Oke, aku masih dalam proses. Jadi komen di bawah, guys, gimana menurut kalian untuk memimprovekan gameplay The Sim-nya. Oke, thank you so much for watching and see you on next video. Bye bye.